yakin, Skutalo? Aku belum pernah dengar ada poni main flying fox. Aku juga sama, tapi Spek bilang ini mengasihkan. Lihat sesuatu? Getah pohon dan daun pinus, tapi tidak ada tanda istimewa. Rencana B. Ya, kalian tahu di mana kita bisa menemukan meriam jam segini? Tidak ada gunanya. Apapun yang kita usahakan, kita selalu berakhir tanpa tanda istimewa. Dan anehnya, kita sering terkena getah pohon. Bagaimana kalau sesuatu yang kurang berbahaya? Misalnya mengetes bantal atau mencium bunga? Kota ini penuh dengan poni yang punya tanda istimewa masing-masing. Kenapa tidak tanya saja pada mereka? Itu ide yang bagus, juga aman. Yeah! Dan kita bisa mulai dari poni terkeren di Ponyville. Applejack! Rarity! Ayolah, kawan. Aku bilang keren. Kalian tahu siapa itu? Dia cepat. Dia tangguh. Dia tidak takut apapun. Pinkie Pie? Bukan. Penerbang terhebat yang pernah muncul di Closedale. Fluttershy? Bukan. Rainbow Dash. Oh, iya. Yeah. Itu lebih masuk akal. Pasti. Ayo lakukan. Kita cari tahu bagaimana dia mendapatkan tanda istimewanya. Iya. Poni kecilku, poni kecilku. Makna persahabatan. Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keriaan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, sudah sahaja majis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Dasar pengacau! Ada apa ini? Apple Bloom! Hei kawan, bagaimana kau dapat tanda kecantikanmu? Aku belum pernah ceritakan itu padamu. Hei, aku kira kita akan bertanya pada Rainbow Dash. Kita butuh bantuan sebanyak mungkin. Baiklah. Jangan sungkan. Dulu aku hanya anak kuda kecil, bahkan lebih kecil dari kalian. Aku tidak mau menghabiskan hidupku di kebun apel tua berlumpur. Aku ingin punya kehidupan yang canggih, seperti Bibi dan Paman Orange. Maka aku mulai mencoba keberuntunganku di kota besar Manhattan, kota paling kosmopolitan di Equestria. Hei, minggir kau, poni kampung! Aku tahu akan menemukan orang yang kucari di Manhattan. Bibi Orange, Paman Orange, terima kasih kalian sudah mengizinkanku tinggal di sini. Kalian, dia bukan dari ujung dunia, kan? Sangat kuno. Kami akan membuatmu bertingkah seperti orang Manhattan sejati dalam sekejap. Iya. Coba lihat, semua juga bisa. Anggun sekali. Dan bagaimana kau menemukan Manhattan yang terkenal? Oh, itu cuma takdir. Bagus sekali, sayang. Walaupun kebisingan kota menuntut penyesuaian. Di tempat asalku, malam sangat sepi, yang terdengar suara ayam, dan itu membangunkanku. Apa? Maksudnya sayang, apakah itu ayam jago? Oh. Apa yang dia bicarakan? Apa yang harus aku katakan? Aku kan tidak mau terlihat bodoh. Makan malam siap. Syukurlah, menjadi poni kota butuh kerja keras. Aku sangat lapar. Kukuruyuk! Kira-kira sedang apa ya Nenek Smith dan Big Macintosh? Pasti mereka sedang menikmati pohon-pohon yang indah. Oh, aku ingin makan apel segigit saja. Aku tidak pernah merasa rindu rumah separah yang kurasakan saat itu. Ajaibnya, ada pelangi mengarah tepat ke arah...
rumah. Saat itu semua menjadi jelas. Aku langsung tahu aku harus jadi siapa. Saat itulah tanda muncul. Lalu aku bekerja dengan senang di pertanian selamanya. Itu mereka! Kembali ke sini! Dasar pencuri! Cerita yang manis. Manis? Itu cengeng. Ayo, kita harus menemui Ranbau Das untuk mendengarkan cerita keren memperoleh tanda manis. Baiklah, anak-anak. Lewat sini, lewat sini. Kalian harus berhati-hati. Seseorang bisa terluka. Kenapa kalian buru-buru? Kami sedang mencari Ranbau Das agar kami bisa dengar bagaimana dia memperoleh tanda manisnya. Oh, itu pasti menarik. Kalian tahu aku tidak akan mendapatkan tanda manisku andai itu bukan karena dia. Ranbau Das? Sungguh? Oh iya, itu bermula saat kemah penerbangan musim panas. Kalian tidak akan mengira saat aku kecil aku sangat pemalu. Dan aku penerbang yang sangat lemah. Mereka akan mengandaskanmu selamanya. Hah, adik bayiku bisa terbang lebih baik darimu. Itu kejadian paling memalukan dalam hidupku. Lalu, tiba-tiba... Hei, jangan ganggu dia! Mau apa kau, Ranbau hancur? Nanti kau juga akan tahu. Kau pikir kau ini jagoan? Kenapa tidak kau buktikan? Kau akan kalah. Mungkin hanya di dalam sejarah. Sampai jumpa di garis finish. Tidak pernah melihat makhluk seindah ini. Tidak ada kupu-kupu yang terbang setinggi rumah awanku. Dan aku tidak pernah begitu dekat dengan tanah sebelumnya. Apa tempat ini penuh keajaiban? Mempersona bagai sudah disihir. Hai di pohon, kelinci kecil lucu burung berterbang. Lelepah dengan madu. Ajaib. Dan ini semua karena Pegasus. Anda aku tahu tempat ini ada banyak tuh dilihat. Ku tak pulang ya ku cinta segalanya. Bisa keluar. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang harus ditakutkan. Sejak itu, aku punya kemampuan berbicara dengan para binatang dengan tingkatan yang berbeda. Tunggu, tunggu, tunggu. Bagaimana dengan Ranbau Das? Bagaimana balapannya? Oh, iya. Aku tidak di sana. Jadi, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ayo, pejuang. Kita harus menemuinya. Pula, aku tidak tahan bernyanyi lagi. Aku rasa saudariku tahu di mana dia. Dah, Fluttershy. Dah, teman-teman. Kenapa kita jadi ingin melakukan ini? Kita tidak akan pernah mendengar cerita Ranbau Das. Apa kalian masih terobsesi dengan tanda istimewa kalian? Tentu saja. Kebanyakan anak-anak di sekolah sudah punya. Aku tahu perasaan kalian. Beberapa waktu yang lalu, aku bisa mengerti mengapa aku belum punya.
Bagus, Rarity. Kostummu sangat indah. Indah? Seharusnya spektakuler. Dan pertunjukannya akan diadakan besok. Aku mencoba setiap trik yang kuingat, tapi tidak ada yang berhasil. Kostumnya tak kunjung selesai, dan pertunjukannya dibuka malam itu. Mungkin aku sama sekali tidak ditakdirkan jadi ahli fashion. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu kemana tandukku membawaku, tapi sihir unicorn tidak akan terjadi tanpa alasan. Aku tahu ini pasti berhubungan dengan cintaku pada fashion dan bahkan mungkin tanda istimewaku. Aku tahu ini takdirku. Ini kan batu. Ini takdirku. Ada apa denganmu, Tanduk? Aku jauh-jauh mengikuti kesini hanya untuk batu. Batu bodoh. Membosankan lainnya. Ya, Skutalo, itu yang sebenarnya. Ayo, para gadis, kita harus bertindak. Kita butuh rainbow dust. Waktu masih jadi anak kuda kecil di Canterlot, aku selalu ingin pergi ke perayaan musim panas di mana Putri Celestia menaikkan matahari dan aku melihat sesuatu yang paling hebat, yang paling menakjubkan yang pernah kulihat. Dan sejak itulah aku menuangkan diriku pada segala tentang sihir. Dan orang tuaku memutuskan mendaftarkanku di sekolah unicorn berbakat milik Putri Celestia. Itu adalah mimpi yang jadi nyata, kecuali untuk satu hal. Aku harus lulus ujian masuk. Baik, Nona Sparkle. Baik, Nona Sparkle. Kita tidak banyak. Aku tahu hari itu hari terpenting dalam hidupku, di mana masa depanku akan dipengaruhi oleh hasil tes hari ini. Dan aku hampir menghancurkannya. Maaf kalau aku sudah menyita waktu. Sparkle, maaf aku tidak bermaksud kau punya bakat yang sangat istimewa. Aku tidak mengira akan bertemu unicorn yang kemampuan dasarnya sepertimu. Tapi kau harus belajar menaklukkan kemampuan itu melalui belajar yang fokus. Twilight Sparkle, aku akan menjadikanmu asuhan pribadiku di sekolah ini. Jadi? Satu hal lagi, Twilight. Lagi?
ikut senang, Twilight. Ya, menegangkan. Ayo kita keluar dari sini selagi masih bisa. Ya. Ya. Kau tidak apa-apa? Iya. Kenapa kita tidak pernah menabrak Rainbow Dash? Kau mencari Rainbow Dash? Jika aku jadi dia, aku akan ada di sudut surgaku. Tentu, jika aku jadi siapapun, aku akan ada di sudut surgaku. Hei, aku punya ide. Mau ke sudut surgaku? Ya, kami mencari Rainbow Dash untuk mendengar cerita tentang tanda istimewanya. Tanda istimewa? Ikut denganku, aku akan menceritakannya. Ya, kenapa tidak? Baiklah. Saudariku dan aku dibesarkan di pertanian batu di pinggir Vonipil. Kami menghabiskan waktu bekerja di ladang. Tidak ada pembicaraan. Tidak ada senyuman. Cuma ada batu. Kita sedang di ladang selatan, bersiap untuk merotasi batu ke ladang timur. Aku tidak pernah merasa sebahagia itu. Rasanya sangat nikmat. Aku hanya ingin tetap tersenyum selamanya. Dan aku ingin setiap orang yang kukenal tersenyum. Namun pelangi itu tidak datang sesering itu. Aku pikir cara lain agar aku bisa membuat senyuman. Lebih baik kita memanen batu dari ladang selatan. Hah? Ben kamena di anepai. Apa itu kau? Ibu dan ayah juga kakak kemari. Ayo cepat. Namanya pesta. Oh, kalian tidak menyukainya. Kalian suka? Aku sangat senang. Dan itulah bagaimana Kostria dibuat. Hah? Lihat, kita sampai. Mungkin di perjalanan pulang, aku akan menceritakan tentang tanda istimewaku. Ayolah, dia hanya pink keeping. Rainbow Dash, kau di sini. Aku dengar kalian mencari cerita tanda istimewaku ya? Kau tidak tahu apa yang kualami hari ini untuk mendapat cerita itu. Itu terjadi saat balapan di kemah penerbangan, di mana aku sendirian menentang segala kemungkinan untuk mempertahankan kehormatan Fluttershy. Bagaimana aku memperoleh tanda istimewaku? Wow. Tunggu sebentar. Aku mendengar letusan itu dan aku melihat pelangi itu juga. Rainbow Dash, jika kau tidak membuat takut pada binatang, aku tidak akan pernah tahu aku bisa bicara dengan mereka dan memperoleh tanda istimewaku. Aku mendengar dentuman itu. Ada pelangi yang mengajarkanku tersenyum. Saat aku memperoleh tanda istimewaku, aku melihat pelangi menunjuk rumahku. Itu pasti Sonic Rainbow milikmu. Ada ledakan yang tidak pernah bisa aku jelaskan saat aku mendapat tanda istimewaku. Itu ajaib.
Andai ledakan itu terjadi saat itu, aku akan menghancurkan ujian masukku. Rainbow Dash, mungkin kau juga membantuku mendapatkan tanda istimewaku? Kami berhutang budi padamu. Kalian menyadari apa arti ini semua? Kita semua sudah punya pertalian istimewa bahkan sebelum kita bertemu. Kita sudah jadi sahabat sejati selamanya dan kita tidak pernah mengetahuinya. Kemarilah kalian semua. Aku sayang kalian semua. Sebentar. Ayolah para pejuang, mungkin kita perlu mencari Flying Fox lagi. Hei, bagaimana kalau bernyanyi lagi? Oh iya, iya benar. Putri Celestia sayang, hari ini aku mempelajari sesuatu yang menakjubkan. Setiap poni punya pertalian ajaib yang istimewa dengan teman-temannya, bahkan mungkin sebelum dia bertemu mereka. Jika kalian merasa kesepian dan masih mencari sahabat sejati kalian, cobalah tetap langit. Siapa tahu, mungkin kau dan sahabat masa depanmu sedang melihat pelangi yang sama. Ya ampun, sejak kapan kau jadi cengeng begini? Tulis saja, Spike.